Yo guys, balik lagi bareng gue Zai di game Minecraft Pocket Edition. Maksud gue Minecraft Java guys, sorry. Dan video kali ini gue nggak bermain Minecraft Survival dulu, tapi di sini gue bakal men-showcase map panutan gue cuy. Jadi kalian bisa lihat di belakang gue itu guys ada, ya itu item saya guys. Jadi ini map punya bang saya ya, yang buildnya itu gila parah sih. Ya kalian bisa lihat dari desain dalam rumahnya aja udah begini cuy. Wah keren banget sih ya. Jadi gue juga mau nyari inspirasi juga guys, karena gue kedepannya bakal ngebuild juga. Jadi gue butuh inspirasi builder guys. Ya menurut gue build bang saya itu keren banget cuy. Jadi medieval gitu ya. Pokoknya gue suka banget lah sama desainnya guys. Jadi kali ini gue bakal men-showcase mapnya bangsa ya guys. Dan gue juga nggak terlalu ngikutin kontennya, walaupun dia panutan gue, tapi gue nggak jarang ngikutin kontennya guys. Soalnya gue jarang buka YouTube juga. Lebih ke scroll TikTok aja sih, lebih nyantai gitu ya kan. Oke, jadi sebelum kita mulai videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan like video ini, dan juga share ke teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang ya guys ya. Bantu channel gue menuju 4000 subscriber, oke? Oke, langsung saja kita showcase mapnya ya guys ya, let's go bro. Oke guys, jadi di depan sini guys, ini ada item saya, jadi itemnya bang saya ada di sini semua guys. Oh maga, gila. Ini itemnya udah bagus-bagus nih. Gue yakin nih di Ender Chest nih banyak nih item yang lebih itu. Tapi di sini gue nggak mau ngambil, paling kita ngambil makanan ya. Nah ini ada, biar kita jalan aja guys sambil menikmati. Aduh guys, tadi sampai mana ya, gue lupa. Tadi ada gangguan dikit. Oke, sampai mana tadi? Kita makan dulu deh. Nah ini juga udah malam guys, gue mau tidur dulu kayak kasurnya di atas, karena gue juga udah sedikit showcase di area, cuma area sini doang sih. Nah ini ada kamarnya guys. Oi, kita tidur dulu ya karena udah malam juga biar showcase nya enak. Kayaknya ini showcase nya gak bisa nyampe pak apa satu video doang, mungkin kita bikin dua video guys, kalau enggak satu video tapi durasinya lama. Nah jadi untuk kita ke atas dulu ya. Mana ya? Nah di area atas ini nanti kita bisa lihat sesuatu yang sangat indah guys. Oh maga, beuh anjir guys, beuh sumpah loh, ini berasa ada di dunia dongeng coy. Anjir dongeng gak tuh. Anjir keren banget ya, dia seniat itu guys. Tuh kita bisa lihat jirah. Langsung aja kita showcase ke bawah guys. Jadi di bawah sini nih ya, ini detail-detail kecil tapi gue suka guys. Ini gue juga bakal nanti copy. Kita copy ya guys ya build-buildnya. Nah ini ada ruang kedua guys, ini kayak tempat apa ya, kerja gitu apa ya gitu kayaknya guys. Dan ini kayak ada balkon apa iya, ini kayak balkon tempat nyantai gitu ya. Di sini anjir keren banget cok. Terus di sini nah ini ada pintu keluar. Oh ini balkon juga. Oh my, ini keren banget cok. Ini apa ya, aduh gua nggak ngikutin lagi. Oke kita turun ke bawah guys. Eh kok ke kamar sih anjir, mana bawahnya? Oh ini guys. Nah kita ke bawah sini, ini ada tempat pembakaran dan tempat kerja gitu guys. Ada cheese juga. Dan untuk oh ini ada dapurnya, dapurnya ternyata di sini guys. Oke keren juga ini detailnya guys. Ini bunga apa cok, nggak tahu gua. Oh di sini juga ada storage nih guys, the storage room. Kita keluar dulu guys. Oh oke okay. Gila guys, ini beh, kita kemana dulu ya? Gue jadi bingung. Kesini dulu deh. Ini ada kandang sapi ya. Eh ini apa cok?
Anjir, ini apa anjir? Turtle tuh. Turtle kok bisa nyampe sini ya? Bentar. Ini apa anjir? Eh, buat kalian yang tahu, tolong kasih tahu ini apa, guys. Terus kalau misalkan kita kill, kita dapat apa gitu, guys. Gue juga baru tahu sih ini. Ini turtle anjing yang di ML. Oke, di sini nggak ada apa-apa, di atas juga nggak ada apa-apa, guys. Cuma kandang sapi biasa ya. Oke, kita next. Aduh, aduh, sapinya pada keluar. Sorry, Bang. Ya, nggak apa-apa. Kita berarti ke belakang rumah ya. Nah, di belakang rumah sini, guys. Oke. Belakang rumah sini apa ini? Oh, di sini ada kandang kuda. Kuda dan juga kandang lama. Ini juga kedelai. Eh, kok kedelai sih ini? Keledai. Ya, ini Zoro anjir. Ini Zoro skin apa ini? Zoro skin yang di itu, guys, kali yang di apa sih namanya anjir, lupa. Ini apa? Zoma. Zoro sama Zoma. Oke, jodoh kali ya. Oke, di belakang sini ada, oh, ini mah yang tadi, cok. Ini dulu deh. Ini apa nih? Oh, rumah lebah. Rumah lebah, guys. Anjir. Keren banget ya ini detailnya. Oke, ini ada cahayanya dari tumbuhan ini, guys. Oh, keren sih. Keren banget sih ini, guys. Oke. Cukup. Kita kemana dulu nih? Nah, ini ada nih. Kita ke bawah sini apa ini, guys? Gua gua alay. Oh, alay. Oh, alay. Mungkin ini kali ya. Oh iya, ini alay. Kok namanya aneh. Oh, ini belum dikasih nama. Ini apa? Reza Arab. Anjir, Reza Arab. Oke. Okay. Wah, ini kolamnya cuma dikit doang ya, guys. Cuma sedikit. Oke, okay. Ini cukup lumayan lah detailnya. Pokoknya kalau dari bang saya, no comment dah gua. Keren parah, coy. Oke, okay, kemudian kita lanjut ke atas dulu ya. Kita ke sini ada apa nih? Ini kayaknya gua biasa, guys. Ini ke atas lagi apa ya? Kayak tinggi banget, cok. Wah, ini desain-desain apa ya? Ini kayak lampu gitulah, pokoknya lampu. Ini harusnya dikasih ini lebih safety gitu ya, guys ya. Kasih pagar. Kalau kayak apa ini next project ya? Kayaknya sih iya, guys. Wah, ini apa nih? Kayaknya ini kayak build baru gitu nggak sih? Ini mercusuar ya? Wah, anjir, apa tuh di atas, cok? Apa anjir? Itu apa anjir? Apakah mob farm? Nggak tahu juga, guys. Ini nggak ada pintu masuknya ya? Oh, ini. Eh, bukan. Oh, ini. Bego. Oke, jadi di dalam mercusuar kayak gini, guys. Oh, ini ada enchanting table-nya juga, guys. Tempat enchant. Oke. Keren juga ya desainnya, guys. Ini nggak bisa naik ya kita ya. Oke. Ini naik lewat sini kah? Oh, nggak ada apa-apa, guys. Di sini, guys, cuma kosongan doang. Oke, kita turun lagi. Kita keluar. Oke, guys, kita lanjut turun lagi ya, guys ya. Kita lanjut ke bangunan selanjutnya. Kita turun dulu, guys. Oke, kita kemana nih, guys? Ke sini udah, berarti kita jalan ke sini, guys. Ini udah kan ya? Ya, ini kandang apa? Kandang kuda. Terus kita ke bawah sini dulu, guys. Oh, anjir lah, keren banget, cok. Beh, ini patung apa ya? Aduh, nge-lag, guys. Nggak tahu, guys, itu apa. Oke, kita langsung ke sini aja dulu. Ini apa ya? Kita ke sini dulu, guys. Dia itu bikin detail jalannya juga keren banget ya, guys ya, seniat itu loh. Bentar, kita baca dulu. Potion shop. Oh, ini adalah toko potion, guys. Jadi kita beli potion di sini. Coba ke atas dulu. Oke, ke atas ini cuma tempat tidur doang ya. Oke, jadi potion shop, guys, ini cuma kayak gini doang, lumayan lah. Dan pohon ini keren juga detailnya, guys.
Terus kita ke sini. Nah, di sini apa nih? Ini enggak ada tulisannya ya. Apa ini bukan? Oh, ini guys. Rumah Fletchy dan Fletcho. Anjir, Fletcho. Fletchy dan Fletcho. Ini Fletcher ini. Fletcher yang jual-jual itu, guys. Kok villagernya enggak ada? Ini villagernya di mana ya? Di sini kah? Ini mah pintu keluar, guys. Kok villagernya enggak ada, guys? Apakah nge-despawn? Harusnya enggak sih ya. Tapi ini enggak ada tempat untuk ke atas. Oh, berarti lewat sini, guys. Nah, di sini ada tangga ternyata. Nah, masuk sini enggak ada juga villagernya. Apakah di sini, guys? Oh, ternyata lewat sini bisa, guys. Wah, ada jalan keluarnya. Keren juga. Oke, kita ke bawah dulu. Ternyata di sini nggak ada villagernya, guys. Kosongan. Ini kita ke sini, guys. Rumah Bevy dan Matty. Berarti ini kayak tetanggaan ya, guys ya. Tetangga suami istri, sulastri. Oke, ini apa ya? Oh, I know. Ini kayak ceritanya kayak daging gitu nggak sih, guys? Iya, anjir. Iya, guys, daging, guys. Jadi ini penjual daging. Nah, ini kayak darah-darah gitu nggak sih? Keren banget, so dia bikinnya, anjir. Sedetail itu, anjing. Oh, maga. Kita coba ke atas dulu deh. Oke, ke atas. Jadi di atas tempat tidur. Oke, jadi kita juga bisa masuk lewat sini ternyata, guys. Tapi kok nggak kelihatan ya pintunya ya? Baru ngeh gue, coy. Turun dulu. Oke, cuma kayak gini doang, guys. Tapi ini the best. Itu apa ya, guys ya? Itu pakai batu apa, guys? Oke, kita kemana nih? Kita kesini dulu deh. Ini kayaknya pedagang-pedagang gitu, guys. Ceritanya, guys. Gue merasa kalau di sini itu aman dari zombie, guys. Ini apa nih, toko apa itu, guys? Tersedia ayam $5, pop shop 6, stick $7, mahal amat. Jadi di sini makanya dolar ya, bukan rupiah, anjir, keren. Oke, guys, kita coba ke sini, guys. Ini ada bangunan yang cukup gede nih, apa nih? Apakah ada tulisannya di sini? Nggak ada, guys. Kita coba masuk. Apakah ini seperti restoran gitu, guys? Ini apa? Penginapan. Resep. Oh, ini kayak hotel gitu ya. Iya nggak sih, guys? Selamat datang di penginapan Aisatopia. Oh iya. Ini kayak hotel gitu, guys, penginapan, guys. Untuk ke atas lewat mana? Oh, lihat ini, guys. Coba kita naik ke atas ya. Kamar nomor 100. Oh. Lah. Kok langsung 100, anjir? Nomor satunya mana? Kita tidur dulu, guys. Kita nginep di penginapan Autoso apa tadi, lupa gua namanya. Oke, kita next aja. Apakah di sini ada item? Oh, enggak ada, guys. Oke, ini rumah nomor 104. Wah, ini kasurnya dua-dua, mau ngapain ya? Oh, ada anjir. Trisom. Kamar nomor 102. Kok tiba-tiba 100, anjir? Satunya mana ya? 12. Oh. Anjir, keren juga ya. Nanti kita bikin. Oke, ada trisom juga. Wah, banyak juga ini kamarnya ya. Oke, ini udah seperti kos-kosan, guys. Oke lah, cukup. Kita lanjut ke bawah. Kita turun dari sini, guys. Parkour, anjay, mati. Kemana ini keluarnya ya tadi? Anjir, bingung. Oh, sini. Oke, guys, kita ke bangunan selanjutnya di samping sini, guys. Ini apa nih? Gak ada tulisannya juga. Coba masuk. Oh, ini tempat mancing ya? Apa bukan sih? Coba. Oh iya, ini AFK fishing, guys. Oke, di sini ada AFK fishing. Terus ke atasnya ada apa nih? Ini masih balkon biasa, guys.
Ya, oh ada villagernya guys. Ini rumah villager yang suka mancing gitu guys. Siapa ya namanya? Fisherman ya. Tempat rumah fisherman. Oke lah. Bahkan fisherman aja dibikinin rumah loh. Seniat itu anjir. Apakah tingkat? Oh enggak. Oh di sini samping sini. Oh ini yang tadi ya. Iya. Oke guys, kita kemana lagi nih? Ini oh di belakang sini ada gak sih? Coba belakang. Oke, jadi di sini cuma kayak ceritanya itu pelabuhan gak sih guys? Oh itu pelabuhannya guys. Ah tapi di sini juga kita kalau mau naik kapal lewat sini juga bisa guys. Oh di situ apa guys? Gue penasaran. Kayaknya itu cuma lahan kosong ya? Iya kayaknya sih. Oke, coba kita ke sini berarti. Nah di depan sini, eh pintunya mana? Oh ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ini tempat perpustakaan ya. Soalnya banyak buku, guys. Oke, perpustakaannya anjir, coy. Bisa gitu ya dia. Keren banget, coy, ini coy, sumpah dah. Jadi ini kita juga bisa masuk lewat sini. Ya kan? Iya, anjir. Anjir, keren, coy. Sumpah dah. Oke, kita coba lanjut lagi ke sini, guys. Tadi kan tidak kita di sini. Oh, benar. Apakah ada tangga ke atas? Ada nggak sih, guys? Nggak ada ya. Oke, kita lanjut aja. Jadi kita ke sini lagi. Nah, bar. Oh, dia. Ini cara bikin tulisan kayak gini gimana, cok? Bar. Bar itu kayak tempat mabuk nggak sih? Kayaknya sih guys. Ya enggak sih. Wah ini kayak tempat duduknya gitu guys. Gue suka ada tile di tempat duduknya nih. Nanti kita bisa contek ya kan. Oke. Oke, di depan sini ada ya tempat buat minum guys. Bar. Bar tempat buat minum kan ya. Gak tahu juga sih gue gak terlalu paham. Oke, kita kemana nih guys. Kita daerah sini dulu ya, showcase dari sini dulu. Ini ada toko-toko ya. Ini kayak toko wortel. Terus ini toko bunga ya kan. Ya pokoknya gitulah guys ya. Ini banyak banget guys bangunannya, gua nggak bisa lama-lama soalnya. Jadi kita singkat aja. Oke, di sini ada kandang bukan farm wool. Harusnya ada tulisannya sih. Oke, jadi ini adalah wool farm. Ini ada banyak warna, guys. Mungkin di sini ada tempat menyimpan woolnya kali. Oh, ini cuma sistemnya, guys. Kirain di sini ada tempat menyimpanannya. Iya, ini cuma tempat sistem dari wool farm ini, guys. Terus penyimpanannya di mana dong? Apakah kita ngambil? Oh, ini. Anjir banyak banget guys, sampai nggak lihat anjir. Segini kecilnya. Oke guys, kita ke sini dulu guys. Jadi di sini ada apa nih? Oh ini udah ya, ini udah. Oke, jadi ini udah semua di daerah sini guys. Kita coba showcase daerah sini. Gua nggak bisa showcase yang apa sih namanya, yang tadi di atas. Nanti gua bakal mode kreatif deh. Oke guys, kita di samping kiri dulu ya. Ini apa nih? Oh ini kayak desa gitu nggak sih guys? Iya kayaknya sih cuma desa-desa gitu. Tempat perkampungan. Oh iya ini tempat perkampungan guys, perkampungan para villager ya kan. Seniat itu loh sampai dibikinin rumah sebanyak ini guys. Dulu kalau pas di zamannya Zenmato itu dia perkampungannya cuma simple doang guys, kotak-kotak, tapi ini be gila keren parah cuy. Ada iron golemnya juga sih banyak nih. Jadi di sini aman banget sih dari zombie guys. Toko roti tersedia, kita coba masuk. Permisi papa, apakah di sini ada villager? Kok villager, ada roti bakar. Roti bakar yang mana ya pak? Kok dia jualnya baju kampret.
Kukira apa? Ternyata jual baju. Oke. Kita next aja, guys. Kukira dia jualan kue roti bakar. Kue roti bakar enggak tuh? Kita coba ke sini. Di sini ada tempat untuk santai ya, guys ya. Kita duduk bisa menikmati indahnya map ini, guys. Anjir. Keren banget ya. Gue kapan bisa bikin kayak gini, guys? Oke, kita coba ke sini. Di sini apa nih? Kosong. Nah, ini pelabuhannya nih, guys. Pelabuhan. Kayak, tapi ini enggak terlalu gede ya pelabuhannya, guys. Nah, ini kapalnya. Oke lah. Cukup menarik sekali, guys. Kita lanjut ke sini dulu, guys. Sampai nge-lag begini, guys. Saking gedenya, cok. Ini di sini kita belum showcase ya. Coba masuk sini. Ini apakah villager breeder, guys? Iya kah? Coba masuk lah. Coba masuk, kayaknya ini villager trader atau enggak breeder. Nah, ya kan? Oh, ini ternyata villager trader di sini, guys. Tersembunyi ya. Takut kali dimaling. Nah, ini ada. Oh. Oh, ini gua tahu nih, gua tahu nih. Jadi ini villager trader sama iron farm, guys. Gue tahu nih. Nah, kan iron farm nih. Anjir, villagernya banyak banget, cok. Stoknya. Apakah ini yang bikin nge-lag? Jadi ini villager breeder, terus iron farm. Terus sama villager trader juga, guys, disatuin semuanya. Kenapa nih? Ada Virgil, Mr. Aisa Enter. Kepala suku villager Aisa. Oh, kepala sukunya, guys. The Great Feather and the Great Mother of Aisa Villager. Oke. Okay. The Great the Hellslinging Slayer. Oh. Gua gak tahu bahasa Inggris, kampret. Oke, okay, di sini cuma penyimpanan doang. Coba turun lagi. Untuk iron farmnya di mana ya? Ikan ada villager. Apakah di sini, guys? Coba lihat ya. Oh, bukan. Kok nggak ada sih? Kan harusnya. Nggak tahu lah, guys. Gue kira ini ternyata ada iron farmnya gitu, guys. Berarti cuma villager trader sama breeder doang ya? Iya sih kayak. Oke, kita kembali lagi. Oke, kita keluar, guys. Berisik banget tadi di sana. Coba ke atas. Apa ini? Aisa ABB. Kok kebanyakan namanya Aisa. Aisa. Anjir. Wah, hujan, guys. Iya enggak hujan, cok. Oh, maga. Aduh, jadi nge-lag gini nanti. Oke. Okay. Kita showcase di musim hujan. Kesini ada apa nih, guys? Oh, cuma biasa doang, guys. Cuma rumah biasa. Di sini apa ini? Ini kayak gudang gitu kali ya. Oke, di sini kayak tempat duduk gitu, guys. Iya enggak sih? Iya kayak. Terus di sini apa nih, guys? Oke, di sini apakah ini? Villager trader juga. Oh, tempat mining ya? Iya enggak sih? Apa bukan? Bentar, guys. Ini detailnya keren banget, cok. Iya gak sih? Iya kayaknya, guys. Ini tempat mining. Nah, iya, guys. Iya sih kayaknya. Tapi gua nggak tahu juga. Coba ke bawah, siapa tuh ada farm gitu. Ah, ini sih tempat mining sih. Iya sih. Ini tempat mining, guys. Gua nggak mau ke bawah karena dalam banget. Mungkin di bawahnya ada yang spesial atau enggak, tapi nggak tahu. Kita skip aja, guys. Sorry banget kalau misalkan gak ke showcase karena ini mapnya gede banget, coy. Oke, guys, kita keluar ke sini. Kemana ini? Ini tembusnya kemana ya? Wah, gelap banget, guys, di sini. Coba masuk sini. Apaan ini, guys? Apakah ini iron farmnya? Oh, bukan. Bentar, coba ke sini dulu. Ini apa ini, guys? Farm apa ini?
Sisnya gak ada isinya, coy. Farm apa ini, guys? Farm apa ini, guys? Bentar ya. Gua harus cari tahu ini apa ini. Sangat menarik sekali, guys. Coba ke sini. Oh, ada pohon, berarti ini adalah farm tree otomatis. Yes. I know. Jadi ini cuma farm pohon doang. Ini ada tulisannya. Hasil wood farm. Wood farm ya kan, wood farm. Bentar. Hasil wood farm. Oh, di sini. Coba lihat. Oh, banyak, guys. Otomatis dia ya. Enak juga. Guys, kayaknya mungkin gua cuma bisa sampai sini showcase-nya, guys. Mungkin untuk selanjutnya di next video aja, guys. Karena ini durasinya udah lama banget, anjir. Udah hampir setengah jam, guys. Gila, udah 27 menit ternyata. Jadi mungkin kita bakal lanjut showcase-nya di next video aja ya, guys. Ya, di part 2. Dan mungkin kayaknya ini gue sih ngiranya agak bakal cukup kalau cuma 2 part. Mungkin kita bikin 3 part, guys. Tapi nggak tahu lah. Kita coba lihat nanti ya, guys, ya. Oke, guys, jadi terima kasih yang sudah nonton, dan buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu, guys, dan juga like video ini, bantu channel ini menuju ke 4000 subscriber ya, guys, ya. Oke, guys, terima kasih sudah menonton, see you di next video, bye bye.